Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Langroji. Di depan saya ini sudah ada jam tangan Bonia. Ini adalah jam tangan Bonia seri BNB 10732 strip 2617T. Ya. Oh, datang dari Bonia BNB ya. Nih, pakai kaca safir. Dan jam tangan ini keren banget. Tuh, warnanya tuh mewah banget ya. Jadi ada perpaduan warna krem. Di bagian dial tuh ada warnanya krem. Terus di sampingnya, di inner bezel, di ada tulisan tachymeter ini ya. Itu warnanya hijau. Hijaunya tuh Tosca, warnanya keren banget. Cakep banget. Di sini ada AMPM yang nunjukin ada 3 sub dial yang di sini itu nunjukin untuk AMPM dan di sini untuk detik jamnya. Dan yang ini untuk menit. Nah, berarti ini di sini kan ada 2 tombol push button dan ini fungsinya itu buat stopwatch. Kayak gini. Nih. Nah, untuk detik stopwatch-nya pakai detik utama jamnya ya. Jadi untuk detik stopwatch-nya pakai detik utama jamnya. Start, pause dan reset. Tuh, di sini ada tulisan FS20 itu untuk seri mesinnya. Seri jamnya untuk 10732. Di marker-marker angkanya ini kan ada berlianya, yaitu berliannya udah pakai Swarovski. Dan kaca jam tangan ini ya, tuh suaranya tuh. Ini pakai kaca safir, jadi enggak gampang kegores. Dan mungkin nanti anti gores juga. Di bagian samping crownnya polos gitu aja ya, ini polos, polos, ini bagian sampingnya juga polos. Tuh. Ya, di bagian belakang jamnya itu ada tulisan all stainless steel sapphire crystal, watt resistnya 3 ATM nih. Ya, watt resistnya 3 ATM all stainless steel sapphire crystal. Nih, untuk 3 ATM kalian bisa pakai jam tangan ini cuma untuk cuci tangan aja. Jadi enggak disarankan banget buat berenang, mandi apalagi menyelam-nyelam kayak gitu. Untuk ukuran diameter ya, kalau dari sini ke sini itu ada di 3,5 cm nih, 3,5. Terus tebelnya ada di 1,1 cm dan untuk ukuran strapnya ada di ukuran 18 ya. Nih, modelnya cakep banget. Buat setting tangganya kalian tinggal tarik setengah gini aja, terus kalian putar ke bawah. Nih, buat setting jamnya ditarik full, siang diputar ke atas kebalikannya. Dan jam tangannya juga punya lume atau fosfor yang fosfornya itu terang ya. Nih kayak gini. Ini 24 jamnya, jadi enak banget. Nih, bagian inner bezelnya juga cantik banget, mewah banget ya. Untuk bagian bakalnya nih, ada logo Bonia tuh. Nih, tuh. Tuh bagian sampingnya. Bagian sampingnya sini juga ada tuh. Nih, cakep banget tuh. Nih, detailingnya cakep, bos. Kalau dipakai di tangan, kurang lebih seperti ini. Ini buat cewek ya. Cantik banget, mewah banget. Kira-kira harganya berapa? Untuk harganya jam tangan ini dibanderol dengan harga 4.800 ya. 4.800 menurut saya harga yang worth it banget karena dia sudah pakai kaca safir, dia sudah pakai berlian Swarovski juga dan garansi di jam tangan ini sudah pakai garansi yang 1 tahun. Dan di bagian ringnya ini tuh kayak ada kawatnya ya. Jadi kayak aksen kawat yang cakep banget nih, ada angkanya 10, 20, 30, 40, 50 sama 60. Cakep banget. Keren, harga 4.800, harga belum diskon ya, segini harga belum diskon. Tuh, harganya di sini tuh belum diskon bang, nih. Detailing kaca safir juga cakep banget tuh. Bening dan gak ada pantulan warna birunya. Tuh, bening banget. Tuh, cakep. Terus untuk kelengkapannya, kalian bakal dapat box kayak gini. Nah, di dalam boxnya itu ada teks lagi untuk kristal Swarovski-nya, ada bantalan, ada kartu garansi dan ada ini giftnya juga ya. Barangnya ready teman-teman ya, kalau mau tinggal WA aja di 0838656589899, bisa juga ke Instagram @elangarojisolo, ke marketplace kita juga bisa, di Shopee, di Tokopedia dan ada di Bukalapak juga. Sampai jumpa di review video selanjutnya, jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe karena kita bakalan upload video setiap hari. See you.